Dangdut Lesti Kejora dikabarkan telah melahirkan buah hati pertamanya pada Minggu 26 Desember 2021. Lesti Kejora melahirkan lebih cepat dari HPL. Diketahui, Lesti Kejora melahirkan di usia kehamilannya yang baru memasuki 34 minggu atau 8 bulan. Sebelumnya, Lesti Kejora mengatakan sempat kontraksi hingga akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Dede kan super duper maunya gerak, malamnya tuh Dede ternyata sakit perutnya, kontraksi, paginya ngeflek, akhirnya konsultasi sama dokter, kata Lesti. Setelah itu, istri Rizky Billar ini langsung dibawa ke ruang bersalin untuk dilakukan CTG dan menjalani perawatan selama 3 hari. Hingga saat ini, baik Lesti maupun Rizky Billar belum menunjukkan wajah buah hati mereka. Namun, melalui Instagram pribadinya, Rizky Billar menuliskan sebuah surat cinta untuk anak pertama mereka. Begini bunyinya. Anakku, anak pertama papa dan bunda, kamu adalah seluruh cinta, curahan kasih sayang dari papa dan bunda, titipan yang luar biasa dari sang Khalik kepada sepasang anak manusia. Nak, kehadiranmu sangatlah kami nanti. Mengetahui akan adanya dirimu membuat kami berbahagia hati. Percayalah nak, kasih sayang kami akan selalu ada untukmu. Kami tidak menjanjikan dunia ini akan selalu aman untukmu. Namun, kami akan berusaha selalu ada untukmu, menemanimu dalam proses belajar, hingga kelak kamu akan menjadi orang hebat dan menggenggam dunia, namun dengan tetap menanamkan rasa rendah hati pastinya. Begitulah surat cinta yang dituliskan dari hati terdalam Rizky Billar untuk sang buah hati pertamanya yang saat ini masih diberi nama dengan sebutan Baby L. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.